Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Syatiri akan menjawab pertanyaan dari followers Hijab terkait dengan apakah boleh suami istri berhubungan ketika di bulan Ramadan. Jawabannya adalah tentu saja boleh suami istri berhubungan, ya, khususnya berhubungan intim, asalkan jangan di waktu sedang berpuasa. Kita punya waktu 24 jam dan yang dilarang untuk berhubungan suami istri adalah ketika kita berpuasa. Dari mulai subuh sampai maghrib, jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Di luar itu silahkan, ya. Dan adapun ketika misalnya kita sudah berhubungan lalu datanglah waktu subuh yang dimana sudah mulai waktu menjalankan ibadah puasa, lalu kita belum mandi janabah atau kita belum mandi hadas besar, maka tidak masalah, ya. Yang harus diperhatikan ketika kita mau sholat dalam keadaan yang suci dan ketika kita mau menjalankan ibadah puasa, tidak harus dalam keadaan yang suci atau tidak harus kita sudah selesai mandi janabah. Boleh ketika waktu subuh datang, kita baru mandi hadas besar, melanjutkan sholat subuh, insya Allah lanjutkan puasa. Semuanya sudah dituntun dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.